Berikut ini cara cek LCD HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin cek langsung saja berikut ini. Sebelum membeli, pastikan layarnya bagus. Jadi kalian bisa buka menu telepon. Yang seperti ini, buka menu telepon. Kemudian ketik kode bintang pagar 90 pagar. Pilih korek yang ada di sudut kiri bawah. Kemudian pilih manual test. Nah, kita mau cek layar itu pertama backlight-nya, cahaya latarnya. Nah, kalian lihat cahaya latarnya itu apakah bagus atau tidak. Pilih correct ini kalau benar. Kemudian color, color ini warna. Kalau ada warna selain merah, berarti ada pixel yang mati. Itu rusak artinya. Hijau, biru, kalau ada warna selain biru, berarti sudah tidak normal. Ini putih, abu-abu, hitam, pilih korek kalau benar semua. Kemudian di sini biasanya itu ada sentuhan touch screen. Nah, yang ini. Sentuh, kalau ada bagian yang tidak bisa disentuh berarti layarnya ada yang rusak sensornya. Kemudian ini banyak sekali sensor-sensor lain bisa kalian tes. Karena bahas layar, saya bahas yang itu tadi. Tos ini center. Kemudian ada ini tombol samping kiri kanannya, tombol volume. Jadi seperti itu.